Hai. Tau gak sih, aku tuh by the way, hai. Aku padahal barusan banget, nggak barusan sih. Jadi aku tadi habis kirim PM. Terus di PM tuh aku ngomong aku kayaknya nggak sempet. Aku udah lama nggak showroom karena nggak sempet, karena sibuk latihan kan. Aku bilang gitu. Terus sekarang aku mau showroom kayak. Sebenarnya bentar lagi aku mau berangkat, tapi karena masih ada waktu, jadi kita showroom dulu bentar. By the way, hai. Kangen banget gak sih? Tutorial supaya rambut tetap badai. Makasih disco light-nya. By the way, aku dengar-dengar katanya Lia Melior buka PO buat makanan ya nanti meet and greet. Jangan lupa beli ya, guys. Siapa tau kalian meet and greet lapar kan? Capek kan nungguin antri MNG OC. Nggak berhenti-henti ya di sekolahnya ya. Aku bener-bener cuma kayak mau say hi aja. Siapa yang kasih disco light? Gak kelihatan. Kanan Boy Chan ya? Alah, cepet banget scrollnya. Iya, makasih ya disco light-nya. Baik, aku mau lihat sesuatu yang... Gimana? Kita taruh sini aja kali ya. Ada lagi. Disco light dari... Kak Aditya Febrianto. Makasih, Kak Adit. Perih banget, weh. Aku habis semprot hairspray terus ternyata kena kesini luka. By the way, liat baju aku. Waktu itu ini dari siapa ya? Buat Senshu Pajama kalau nggak salah. Kalau nggak salah dari Kak Tadik. Aku udah main game demi Cici. Ih, makasih. Halo, aku udah lama banget. Nggak lama banget sih, kangen aja showroom. Mumpung lagi sempet kan. Aldi kemarin gimana? Abis ini fans Cisha nih izin mendirikan kastil. Silakan. Silakan kanan boy. Ternyata ada beauty blender Sinamoro. Guys, aku kayak mau memindahkan frame itu tuh ke dalam sini. Jadi aku showroom backgroundnya putih aja. Makasih kastilnya, kanan boy. Kanan boy, kiboy, tan boy. Kemarin aku baru pertama kali makan sambel loh. Hebat gak sih? Kayak tan boy kun. Ah iya, aku mau cerita perasaan aku buat Hagavi. Thanks to Kakak Jeoteng sudah merestui aku ikut Hagafi. Pindah unit ke Hagafi. Karena sebenarnya awalnya itu aku Manatsu. Makasih di sekolahnya Kak Dion. Aku mau cerita dulu. Karena sebenarnya awalnya itu aku harusnya Manatsu kan. Terus aku bilang gini, Kak, Kakak bilang kan kalau misalnya nanti setelah Ramadan baru aku coba Hagafi. Aku bilang aku nanya gitu kan.
Boleh gak yang setelah Ramadan ini teater pertama aku mau Hagafi, aku mau coba, aku bilang gitu. Terus katanya, oh ya udah deh, kamu udah ini kan, dan terus aku bilang iya nggak apa-apa, nanti aku belajar sendiri, aku bilang gitu. Karena bingung ngatur jadwal latihannya kan, terus aku pikir ya udahlah cuma aku yang pindah sendiri, aku belajar sendiri aja. Ya udah tuh, akhirnya aku belajar sendiri. Boleh pindah Hagafi, tapi aku deg-degan sih. Terus aku jadi juga masih bingung ekspresinya buat Hagafi, karena itu baru pertama kali aku. Jadi next time kalau misalnya aku bawain Hagafi lagi, aku pasti akan membawakan dengan lebih baik lagi. Aku seneng banget sumpah Hagafi, aku suka banget, sesuka itu. Tau gak sih dulu tuh almarhum Kak Doni nyuruh aku cobain Hagafi kan. Aku bilang mau kak please kak, kata dia ya udah nanti kamu tukeran aja sama si Ella, dia ngomong gitu. Aku bilang oke, nanti dia mau natsu aku yang Hagafi ya, aku bilang gitu. Terus Ella iya iya aja kan. Ya udah deh, kesampean juga Hagafi. Keren kan aku ya? Udah 3 unit sang aku. Sisa RKJ sama Sundere. Kayaknya susah ditembus sih, tapi Kuroi Tenshi lebih susah ditembus gak sih? Seenggaknya aku udah Kuroi Tenshi. Siapa yang mau nonton aku Hagafi lagi? Kamu kemarin liat gak aku Hagafi? Hai Kalazu. Rada kaget pas bawain Hagafi tapi lucu. Makasih ya. RKJ tujuh tukeran sama Anda aja. Seandainya bisa segampang itu aku tukeran. Aku udah beli tiket showroom, Ci, buat nonton Great Conscience. Oh, kamu nonton streaming ya? Hai Kanggit. Kesel banget kamu Hagafi gak bilang-bilang. Masa aku bilang? Yang ada aku gak dikasih kalau aku bilang. Masa aku spill? Makanya kalau aku suruh tonton berarti ada sesuatu. Kalau misalnya aku bilang, tonton ya, nanti deh ya, berarti ada sesuatu. Tapi aku emang selalu suruh nonton sih kalau misalnya ada akunya. Hai kak. Kok sekarang gak ada si JKT48 LiveX lagi sih yang nontonin aku? Rel kata, Kalazu pengen liat kamu bondol. Enggak, aku gak akan bondol sampai kapanpun itu. Mentok-mentok segini. Nafasku pun menjadi sulit, kepalaku pun jadi kosong. Jangan ya, iya kan? Aku sih dengerin kata kalian aja sih. Bagus panjang, iya sama aku juga. Aku lebih suka panjang, nanti konser Cishani aku mau pakai poni. Karena aku udah lama banget konser gak pakai poni. Terakhir aku konser pakai poni itu pas di Semarang. Pas Flying High. Konser yang di Semarang itu loh, yang NIF ke-11. Summer Fest aku gak pakai poni. Flowerful aku juga gak pakai poni. Oshibe mulu. Adiknya mana Ci? Ada di rumah. Ih, ini kan aku lagi di rumah ya. Please kasih tau kalau aku, kasih tau aku kalau udah jam 7.15 karena aku udah harus go. 5 Mei masih lama kan sih, maaf kemarin gak masuk SR. Emang kapan aku SR? Aku udah lama juga tau gak SR kanan boy. Kadion apa kabar Kadion? Konser di Palangkaraya, ikut gak? Ikut gak ya? Ini sama sekali gak mungkin. Kupikir begitu pas kamu di Bandung. Oh iya. Yang aku split itu ya. Oh iya, aku ada SR juga ya di Bandung. Udah lama juga sih itu. Udah seminggu yang lalu. Tapi makasih lagi disco light-nya. Hai Lia, hai Kak New FJKT48. Setelah itu apa? Hari ini kamu kegiatan Kak Ci? Iya, udah sibuk banget. Udah minggu-minggu yang full kegiatan terus deh. Cie, Hagafi. Kamu nonton gak Kak Arya? Gimana kabar skripsinya? Masih revisi? Ntar dulu ah, aku fokus konser dulu. Sorry ya skripsi. Gak ada yang ntar malam juga aku kerjain. Aku gak akan bisa
tidur dengan nyenyak. Kalau misalnya aku nggak kerjain revisi, aku nggak mikirin soal blocking. Kali adinya mana, ada di bawah. Lagi disenggol orang kantor. Semangat, makasih Kak Happy. Ini udah jam berapa guys? Udah jam 7 ya? Hai Kak Wicak. Apa kabar Kak Wicak? Baik ya. Kemarin nonton aku Agafi gak Kak Wicak? Seneng lah aku. Aku bacain quote retweetnya gitu kan. Terus kayak banyak yang bilang, wih Ciliah Agafi gitu-gitu. Terima kasih semuanya sudah notice. Hai Kak Tadi, lihat Kak Tadi. Makasih Kak Andri Fau di sekolahnya. Hai Kak Kabani. Aku aja kaget loh yang bawain Hagafi ternyata kamu. Iya. Ya udah dong, udahan dong kagetnya. Nanti aku bikin kaget yang bikin lebih kaget lagi. Nanti ya tunggu ada gemparan baru ya. Apa ya, aku juga bingung deh harus membuat gemparan seperti apa lagi. Tutorial Hagafi ya. Hatiku diserang virus yang berbentuk seperti hati. Suntikan apapun tidak berguna. Dan selalu tentang dirimu, aku menjadi kepikiran sampai tak bisa berbuat apapun. Sama sekali tidak keren. Semua teman-teman di sekitarku saatnya bawain burung unta itu rel. Ah, susah banget itu. Susah ditembus. Rambutnya masih setlist baru lah ya. Baru juga setahun. Masih banyak waktu aku untuk mengejar itu semua. Sebagai si paling rambutnya, enggak sih paling rambutnya. Tapi lumayan sering rambutnya. Kemarin aku enggak rambutnya karena aku UTS. Kalau aku enggak UTS pasti aku rambutnya. Sebuah ketidakmungkinan kalau aku tuh nggak ramune. Pasti ada something yang sedang aku jalani kalau aku nggak ramune. Pasti aku sedang ada kegiatan apa selain itu, makanya aku nggak ramune. Itu alasannya. Lucu banget sih, makasih ya, padahal aku diem doang loh. Anaknya ramune banget, iya. Kapan wisuda? Jangan ditanya kapan wisuda. Nggak tahu kapan. Masih tahun depan kalau wisuda mah, kalau sidang tuh. Ya, pertengahan tahun lah. Wish me luck. Ada latihan, Karel? Iya nih, abis ini aku latihan. Sebenarnya tadi pagi aku udah latihan, kita ada latihan vokal. Terus aku pulang lagi, aku bobo dulu. Nah, sekarang aku mau latihan lagi. Ya udah sih guys, aku cuma mau bilang itu aja. Yaudah ya, aku mau bikin PM dulu. Aku belum selesai bikin PM. Makasih ya yang udah nonton, aku bacain podium dulu. Aku mau go go go, we are crazy girls. Come come come, you are lazy boys. Mereka yang sudah sedikit mulai membosankan cowok pemalas. Kita yang terlihat lebih ugal-ugalan. Selalu yosya gadis muda.
Session Girls, aku bukan ngatain. Udah guys, panas banget deh. Udah waktunya aku harus sama. Aku dulu punya pernah Session Girls apa ya unit aku Ameno. Aku pernah jadi unta sama jadi monyet. Kita bacain podium dulu ya. Makasih lagi di sekolahnya Kak Nanboy. Kita bacain dari nomor 20 deh. Makasih Kak Agung JR. Makasih Kak Bijak-Bijak, Kak Tama, Kak Nardo, Kak Durahman, Kak Fitra, Kak Lazarudin, Kak Hans, Kak Wahid juga thank you Kak Wahid. Makasih lagi Kak Hedel, Kak Happy, Kak Alsagia, Kak Dame, Kak Anggit juga. Kak Yoga, baca DM kamu soal apre 21 OC itu, makasih ya. Makasih juga Kak Lazu. Semuanya aku udah bacain yang ngetek-ngetek aku apre 21 OC. Sebenarnya bulan lalu lebih banyak sih, cuma aku baru malah nge-tweetnya baru sekarang pas tanggal 21 lagi, tapi gak apa-apa ya. Makasih Kak Lazu, Kak Dion juga makasih Kak Dion, Kak Meti Timoti, ih lucu amat namanya Meti Timoti. Makasih Kak New FJKT48. Makasih juga Kak Adit, Kak Andri, Kak Nardo, Kak Nanbuichan, makasih Kak Nanbuichan, Kak Steel, dan Discolite yang tidak berhenti-berhenti itu. Aku udah mandi. Semangat Sheng, makasih Sheng. Gak boleh udahan. So aku gak latihan. Kamu mau aku dihukum. Aku sebagai orang yang paling rajin itu harus datang di teater sebelum jam latihan mulai. Biasalah, kami juga rajin. Udah gak? Kita udahan sampai yang di sekolah berhenti. Kalau aku berhenti, yang di sekolah gak berhenti gimana? Kak, udah kak. Mau berangkat kak. Kak. Berhenti yuk kak. Ini di jam berapa guys? Kanan boy, makasih ya kanan boy. Kamu boleh kok ngasih aku di sekolah lagi, tapi mungkin nanti. Saya kok harus berangkat. Eh udah sampai berhenti ya. 707 ya. Jangan dilempar lagi di sekolah ya. Nanggung tinggal dihukum doang. Janji. Iya, oke benar ya. Awas. Janji apa? Kok gak berhenti-berhenti sih? Lama ya. Udah guys, nanti aku akan telat tau guys. Oh iya, abis latihan aku SR lagi ya. Aku udahin ya SR-nya ya. Makasih ya semuanya. Dadah. Aku gak enak loh mau udahinnya. Ini beneran aku gak apa-apa udahin. Aku nanya dulu nih sama kanan boy. Dalam hitungan 10 aku udahan ya guys. 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 9,1, 9,2, 9,3, 9,4, 9,5, 9,6, 7, 9,8, 9,9, 9,10, 10. Makasih ya Kanan Boy atas diskolite yang gak berhenti-berhenti itu. Ini akan menjadi showroom yang gak akan aku lupain selama di JKT48. Makasih, kalau aku dihukum. Dadah.